Oke teman-teman, hari ini aku akan membuka atau mengganti salah satu spare part di dalam mesin fotokopi ini yang di bagian belakang, yaitu di arah belakang sini, gear 226T. Nah ini kemarin sudah saya buka, ternyata spiral pembuangannya itu patah. Nah ini guys, oke kita buka casing belakang ini, ke belakang. Kita buka dulu ya guys. Oke teman-teman, jadi untuk membuka dapat yang harus kita ganti, harus membuka mainboard dan DC. Ini mesinnya sudah saya matikan. Oke, mainboard kita buka. Cara membuka mainboard ini guys, kita buka dulu penutup yang sini. Oke, kemudian ini ada baut. Oke. Ini DC ya guys. Jadi pelan-pelan kita buka kabel-kabel soket-soket yang di DC ini.
Oke, teman-teman, DC sudah dipasang foto ini. Kemudian kita lepas DC, guys. Oke, ini DC ya, guys. Ini DC kita lepas terlebih dahulu. Soketnya kita lepas. Soketnya kita lepas satu-satu ya, guys. Nah, jadi ini DC-nya tidak dilepas ya, guys. Kita lepas separuh aja seperti ini. Nah, oke, okay. Sini, guys. Lihat sini, guys. Nah, jadi kita samperin dulu. Oke. Okay. Agak gelap. Jadi terlebih dahulu kita buka ini roda gilanya ini. Kita buka. Thank you.
center. Nah, ini guys penampakannya. Nah, jadi yang akan kita buka ini. Ini. Yang kita akan bukanya ini. Jadi kita lepas dulu tuning belt. Tuning belt kita lepas. Oke guys, soket ini dibuka ya. Jalan. Thank you.
aja. Guys, jadi ini paketnya yang datang. Nah, kita ganti ya. Ini ya. Apa? Persidangan. Ya bisa, tapi tidak sudah hari ini, tidak selesai hari ini.
Coba cek dulu. Diganti ya ini. Nah, ini sudah bol. Jadi kita pasang lagi ini.
Teman-teman, DC kita pasang lagi. DC-nya kita pasang lagi.
menangis merdeka, hatiku terima semua keputusan. Kenapa waktu harus kata buat lalimu limu. Agak banyak mal. Sudah dipasang rantai depan. Oke, sudah hidup. Oke guys, mudah-mudahan spare part yang kita pasang tadi berhasil
tidak ada kendala lagi. Nah, jadi intinya cuman ganti satu spare part ini, yaitu gear 26T. Nah, jadi spiralnya patah seperti ini, spiral tonernya. Jadi ini saya putuskan saja, saya pasang kembali. Jadi saya hanya mengganti ini. Juga sekarang kita pasang lagi penutup ini. Penutupnya kita pasang lagi. Oke guys, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.